Allah, lampu yang tengah ni tak hidup pula. Macam mana nak buat, nak buka? Nanti kita saksikan macam mana nak buka lampu yang yang ni lah. Lampu biasa ni. Kita tengok balik atas dia ada apa. Ini satu, dua, tiga. Hidup. Ni tak nyala. Tak hidup. Oh, ada skru atas ni. Kena buka atas ni. Okey, kita kena buka ni lah. Buka ni ada tiga sini rasanya. Ada tiga. Satu, dua dan tiga. Skru ada tiga. Satu, dua dan tiga. So, kita buka sekejap lagi. Okey, ni ada tiga skru. Kita buka skru yang pertama. Oh, sikit aja rupanya. Skru yang kedua. Oh, habuk dia pun tebal ni. Oh, mudah aja. Okey, kita boleh buka. Habuk pun tebal. So, letak sini. Hati-hati Ini skru dia. Dan satu lagi, kita buka lah. Hati-hati kita buka. Sini slow-slow Tengok ni. Dia punya nut dia, kepala skru dia ni kecil aja. So kita cari dekat kedai lah hardware, cari saiz ni. Ni sebagai contoh, kita akan cari kat kedai. Okey. Kita buka. Skru kecil ni. Betul skru ni kecil. So tengok level dia. Okey, 11 watt sama. Ni kita tengok ni. Cool the light. So maksud lampu dia putih lah. Ni skru kecil. Okey, nak tengok yang beza dia. Ada dua jenis Ni skru kecil, ni skru besar. So kita ambil skru kecil. Okey. Kita dah beli lampunya, tengok Philips. Saiz dia sini tulis apa? 11 watt. Pastikan dua punya ni yang penting. Dua punya belakang ni nak skru dia yang kecil. Ada dua saya biasa, yang besar yang saya jumpa yang kecil. Cari saiz yang kecil untuk yang ni. Okey, kita cuba pasang. Untuk keselamatan, kita tutup lampu dulu. Tutup lah. Okey, kita pasang Lampu dah tutup, kita pasang. Okey Nak dia pun okey. Alright. Nak pasang? Hidup tak? Hidup. Alhamdulillah. So tutup balik, kita pasang dia punya cover. So ini pun saya dah cuci bersih. Just dia masuk, kita masuk atas dia je. Masukkan dekat slot dia satu lubang ni. Okey. Lagi dua, kita masukkan skru. Pelan-pelan kita pusing. Dua, satu lagi belakang. Okeylah. Nak cuba pasang lampu? Alhamdulillah, dah siap selesai tukar mentol lampu cantik lah, lampu perhiasan. Ni nanti habuk-habuk ni kena mop, vacuum lah. Okey, jumpa lagi di lain channel. Jumpa lagi lain, di next video lah. Channel lain tu orang lain punya. Jumpa lagi di next video. InsyaAllah saya akan update tentang aktiviti harian di rumah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.